Mobile Legends! A punch for a punch! Learn from defeat! Every scar of mine is a badge of glory! My fists, my life! Kekuatan Abyss semakin membesar, mendorong Land of Dawn sekali lagi ke dalam perang yang abadi. Ini adalah bencana hebat yang menyebarkan penderitaan ke seluruh Land of Dawn, terutama di perbatasan selatan dari Monian Empire. Ancaman yang melanda dan kerusakan oleh Abyss menyebabkan tempat ini menjadi reruntuhan dan sekarang menjadi hutan belantara yang tandus. Monian Empire telah lama berhenti mencoba untuk merebut kembali daerah ini, dan jumlah mereka yang melarikan diri ke daerah pusat Monian untuk mencari kehidupan baru semakin meningkat dari hari ke hari. Mereka yang tidak ingin meninggalkan daerah asal mereka tetap tinggal dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, mereka gagal untuk bersatu dan memberikan perlawanan terhadap Abyss yang semakin kuat. Sebaliknya, mereka menggunakan pemaksaan dan kekerasan dalam usaha mereka untuk mempertahankan sumber daya yang semakin menipis. Semuanya dilanda oleh konflik. Seperti Land of Despair yang jauh, perbatasan ini jatuh ke dalam kerusakan yang hebat tanpa secercah harapan. Hingga hari itu tiba, seorang pria dengan bekas luka aneh di punggungnya dan kepalan tangan besi datang di tanah yang kacau ini dan membersihkan ketidakadilan dan kekejaman yang telah ada sejak lama. Kedamaian yang telah lama hilang kembali ke hati semua orang saat kekuatan yang jahat satu demi satu jatuh di hadapannya. Tidak ada yang tahu dari mana pria ini berasal. Maka, orang-orang yang telah dia selamatkan hanya menyebutnya sebagai Heavenly Fist. Namanya adalah Paquito. It's a journey with no end in sight. Paquito lahir di sebuah desa kecil di Monian di Barat Daya. Untuk bertahan hidup dan hidup sejahtera di daerah seperti ini, yang begitu jauh dari ibu kota kerajaan, Anda harus semakin kuat. Maka, dia hanya memiliki satu mimpi sejak dia masih kecil, yaitu menjadi petarung terkuat di dunia. Paquito mengandalkan pikiran, tubuh dan jiwanya melalui segala cara dalam usahanya mencari kekuatan ini. Seorang pria pendiam berjalan melewati desanya, menyaksikan usaha luar biasa yang dilakukan Paquito untuk latihannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tetap tinggal dan melatih Paquito, menjadikannya sebagai muridnya. Pada bulan-bulan berikutnya, kemampuan Paquito meningkat dengan cepat saat dia berlatih dengan gurunya. Namun, kepergiannya semakin mendekat. Sebelum pergi, dia memberitahu Paquito hal ini. "Muridku, esensi sebenarnya dari pertempuran bukan terletak pada kehancuran yang dibuat. Ini bukan tentang menyerang." Paquito terus menyempurnakan tekniknya tanpa henti tahun-tahun setelah kepergian gurunya. Namun, dia masih berjuang untuk mewujudkan esensi yang dibicarakan gurunya. Hal ini membuat hatinya bimbang, sehingga dia meninggalkan desanya dan masih bertekad untuk menjadi yang terkuat di dunia. Jadi, dia mencari lawan yang kuat saat dia melakukan perjalanannya. Saat dia sampai di Lantis Mountain, dia menemukan bahwa daerah itu dipenuhi oleh ketidakadilan dan kejahatan. Oleh karena itu, dia akan memasuki medan pertempuran, berjuang untuk keadilan, dan memusnahkan kejahatan. Dia menjadi terkenal sebagai Heavenly Fist. Saat Paquito terus bertarung tanpa lelah, sosok misterius yang dikenal sebagai Dominer telah memperoleh kekuatan besar di Monian Empire. No time for regret. Dia memerintahkan bawahannya dan membuat rencana yang besar untuk menguasai daerah tersebut. Untuk mendukung rencananya, Dominer menjarah daerah ini yang telah berada di ambang kehancuran, meninggalkan kekejaman dan pembantaian di belakangnya. Paquito mengetahui tragedi ini, dan itu membuatnya sangat marah. Dia bersumpah untuk menghentikan Dominer dan membasmi semua hal yang berhubungan dengannya. Life is a fight. Try to be the winning side. Dalam misinya untuk mengungkap sosok misterius ini dan identitas aslinya, Paquito menemukan bahwa dia berbeda dengan gurunya sejak dulu. Dia telah mencari esensi sebenarnya dari arti bertarung. Namun, sebaliknya, dia telah dihadapkan oleh kenyataan pahitnya dunia ini sejak dulu. Dia telah kehilangan semua yang pernah dia perjuangkan. Lalu,
dia menjadi kejam dan tidak kenal belas kasih. Kesetiaan dan persahabatan Pak Wito dengan guru lamanya bertentangan dengan keadilan dan moralitas yang selalu dia junjung tinggi. Dia lalu membuat keputusannya. Murid dan guru ini memulai pertempuran yang berlarut-larut. Pak Wito berdiri tegak dan menerima serangan pertama dari gurunya sebagai pembalasan untuk ajaran yang diterimanya. Kemudian mereka mulai saling pukul. Pertarungan dari kedua kekuatan yang dahsyat. Teknik gurunya telah berkembang lebih kuat seiring tahun-tahun yang telah berlalu. Dia berhasil mendominasi dan terus memukul Pak Wito hingga dia diambang kematian. I bring hope with my very hands. Kekuatan mulai meninggalkan tubuhnya dan Pak Wito mengingat kembali orang-orang yang berusaha dia selamatkan dari penindasan. Tatapan mereka yang mengerikan, betapa mereka hanya mengharapkan kedamaian. Saat itulah dia mendapatkan pencerahan. Esensi sebenarnya dari pertempuran bukanlah tentang menyerang atau menghancurkan, tetapi sebaliknya, mempertahankan harapan dimanapun itu berada. Pak Wito akhirnya mengalahkan Dominaire dan sang guru menatap ke arah mantan muridnya, dipenuhi dengan penyesalan. Kekuatan jahatnya ditumbuhkan dan perdamaian kembali lagi di daerah itu. I earn respect with my fists. Saat itulah Pak Wito membawa barang-barangnya dan bersiap untuk berangkat dan memberitahu gurunya. Guru, dunia ini lebih besar dari yang kita ketahui, dengan lawan yang hebat yang menunggu kedatangan kita, ditambah kekuatan jahat yang telah ada. Dia mengandalkan kedua tangannya. Bersama hal itu, dia akan memperjuangkan harapan dan impian semua orang yang membutuhkannya. A punch for a punch. Learn from defeat. Every scar of mine is a badge of glory. My fists, my life. Make every move count. It's a journey with no end in sight. You are stronger than your fear. No time for regret. Why take the punch if you can dodge it? Life is a fight. Try to be the winning side. The world makes way for the man who knows where he's going. I bring hope with my very hands. Aku harus melindungi negeri di belakang, karena itulah yang aku perjuangkan. Kamu kuat, Pak Wito, tetapi kamu harus menjadi lebih kuat lagi.